Halo, selamat datang Sobat Tani. Salam kenal. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Nah, sahabatku, sekarang saya akan menumbuk lagi ya. Ini kotoran kambing cukup segini saja. Nanti kita campur dengan kotoran sapi yang sudah menjadi tanah ya. Yang sudah menjadi tanah. Nah, setelah kita haluskan, tapi susah ya menghaluskan ini kotoran kambing ini. Anu, ulet apa ya? Nah, ulet. Nah, terus ini kelihatannya sepele ya, tetapi ini memudahkan kita waktu mau menyemai, waktu mau menanam, tinggal menggulingkan gini saja. Ini sudah lepas dari tanah dan kita tidak perlu buka plastik ya. Nanti plastiknya tinggal narik, sudah tanah utuh dan bisa kita pindahkan lalu ditanam. Nah, kotoran ini kita campur, jangan banyak-banyak ya. Apa kotorannya kambing kita campur dengan kotoran sapi yang sudah menjadi tanah. Nah, ini kita tuangkan saja ya, ini kita tuangkan saja. Nah, wah, halus ya, sudah halus lumayan. Nah, ini terus tinggal ini dicampur. Nah, sudah tercampur rata, kita masukkan ke sini untuk menanam cabai yang kecil. Kita pindah dulu ke sini biar kita mudah merawatnya. Kalau masih kecil ditanam di lokasi, kita susah merawat dan menyiram. Masalahnya tanaman kecil harus disiram terus ya, maka kita besarkan dulu di sini, di renggong ini. Kalau di sini namanya saya renggong ya, entah di tempat panjenengan apa ini namanya. Nah, ini terus kita campur seperti ini. Nah, terus ini bibit terong ya, kita ambil bibit terongnya, ada di sini ya bibit terongnya. Sebenarnya jangan jam-jam begini ya cara menyemai, sore atau pagi. Masalahnya ini panas, kalau terkoyak apa batang akarnya ini, terong ini bisa mati. Tapi pelan-pelan tidak apa-apa. Sekarang kita nggak bisa ya, tangan satu kita buka dulu ya. Kita buka dulu, kita robek, dirobek pelan-pelan ya, begini, dirobek pelan-pelan, terus ambil ini, terus kita masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan, kita timbun lagi, ini masih kurang ya. Kita timbun lagi, masih kurang. Bagus, ini pasti saya jamin ya, pasti bagus tanamannya. Karena ini kotoran sapi yang sudah menjadi tanah dan masih kita campur lagi dengan kotoran kambing. Dan masih kita lagi kita sirami dengan air kolam. Bayangkan, pokok semuanya serba mengandung kotoran semua ini. Jadi mengandung kotoran semua. Air kolamnya ada ikannya, juga ada kotoran. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, besok kalau sudah tumbuh segini, ini tinggal balik tancapkan di lokasinya. Kita mudah merawat tanaman ini. Kalau enggak gini sahabatku, kita nyirami satu persatu di lokasi
boyok pedot karena airnya jauh. Maka ini terus kita taruh di sini di atas supaya tidak diinjak-injak sama ayam. Oke sahabatku, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.